Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi berada di Pom Atas. Kita sedang berada di pangkalan ojek. Yang dulu saya ngojek di sini kawan-kawan. Kita kunjungi teman yang sedang mencari rezeki. Tonton terus videonya seperti apa ya. Langsung aja ya guys. Perjuangan para ojek yang berada di Pom Atas ya kawan-kawan, perjuangan mencari rezeki. Inilah perjuangan kawan-kawan yang ojek di Pom Atas ini yang luar biasa mencari rezeki. Perjuangan karena minyak yang mahal. Penumpang pun ikut sepi. Berangkat Mas Hari, ini kawan kita ini. Kawan dari ojek yang terganteng yang di sini. Luar biasa ini kawan kita ini Mas Lines ini yang luar biasa ini. Inilah Ina yang jadi penumpangnya. Ini kawan kita juga ini ojek favorit yang berada di Pom Atas ini, Pak Mohles ini namanya. Yang luar biasa, jago sekali dalam mencari rezeki ini, dalam mencari penumpang yang luar biasa. Ini rekan kita juga nih, Wes juga ini yang luar biasa, Wes. Ah, mantap. Ini ojeknya ada dua katanya. Biarpun minyak mahal, tidak menyurutkan kawan-kawan ini mencari rezeki di jalan ini. Semangatnya yang luar biasa mencari rezeki. Inilah Pak Wes, ini yang luar biasa ini Pak Wes. Pak Wes namanya kawan-kawan. Nah. Kasih telurnya di atas tuh ya, telurnya di atas ya, betul sekali ya. Hei, awas jatuh tuh telurnya, nanti bahaya, resiko. Barang jatuh resiko ojek. Ah, betul itu. Barang jatuh resiko ojek, bukan resiko penumpang. Ini bemo ini. Ini juga ini luar biasa, ini juga ini ojek Klaten ini kawan-kawan. Kita kasih masuk di TV One katanya. Nonton saja nanti di channel YouTube Sim Sokocet. Ya oke, lanjut, hati-hati ya. Berangkat mang, ya tarik. Oke. Ya. Lanjut Wes, lanjut. Ya mantap. Hati-hati Wes. Yeay. Yuhu. Ini kawan-kawan kita semua yang ada di sini kawan. Lihat aja di channel CM Sekocet. Ya, mungkin tayang besok ya, mungkin segera tayang.
Ini teman kita yang belum dapat ini, belum dapat penumpang. Ini lagi santai ini Bang Lines ini namanya ini, kawan-kawan. Kalau luar biasa gantengnya ini. Ya, ini ada juga nih Mas Ges juga. Mantap. Mantap. Karena saya guys belum bisa ngojek lagi ya guys. Kita mencari daun lamtoro ini guys. Belum bisa mencari rezeki lagi nih. Kita fokus ke sapi dulu. Ini kawan-kawan yang berjuang di sini dulu, yang pejuang nafkah, yang luar biasa semangat. Berjuang pantang mundur demi keluarga tercinta yang berada di rumah ya guys. Sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.